Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha min ni'mah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qira'atil Qur'an, wa qanni'na bil yasiri minan manam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menakdirkan kita untuk duduk di tempat di mana di tempat-tempat semacam inilah hati kita sedang makan. Di tempat-tempat semacam inilah akal pikiran kita mendapatkan vitaminnya. Karena sesungguhnya setiap dari kita ini punya dua macam. Di dalam tubuh mereka masing-masing ada yang namanya jasad. Selain itu ada juga yang namanya ruh. Sebagaimana badan kita butuh makan, butuh minum, butuh asupan vitamin, butuh perkara-perkara yang menunjang biar dia itu sehat, bisa gerak, dipakai untuk melakukan aktivitas apapun bisa, maka sesungguhnya ruh kita juga butuh dengan yang namanya makanan. Ruh kita butuh yang namanya vitamin. Ruh kita butuh yang namanya minuman. Kapan ruh kita ini makan, kapan ruh kita ini diberikan sesuatu atau diberikan asupannya dengan duduknya kita di tempat-tempat yang semacam ini. Makanya dikatakan para ulama menyebutkan sesungguhnya mereka-mereka yang selama 3 hari berturut-turut, tiga hari berturut-turut tidak kemasukan ilmu, tidak kemasukan hikmat, tidak kemasukan asupannya ruh, maka lama-lama, pelan-pelan secara berlahan dia seperti sedang membunuh ruhnya sendiri. Orang yang nggak pernah makani ruh, orang yang nggak ngasih asupannya ruh, yang tidak memberikan vitamin kepada ruhnya, yang dikasih makan badannya aja, yang diperhatikan makanan minuman jasadnya saja, tapi ruhnya tidak dikasih asupan, maka dia sama saja sedang membunuh ruhnya sendiri. Mati bu ruh itu, akal itu akan mati, hati itu akan mati ketika tidak kemasukan ruh. Terus kalau sudah mati gimana? Kalau jasadnya hidup tapi ruhnya mati, keadaannya seperti apa? Seperti yang kalau jenengan melihat ada orang badannya sehat bugar, bisa jalan kemana-mana, tapi pikirannya kayak anak kecil. Pikirannya kayak anak kecil, disenggol titik gampang nesu, gampang baper, gampang tersinggung, disakiti orang dendam langsungan. Aku juga bisa melakukan seperti apa yang kamu lakukan. Kamu nyakiti saya, aku juga bisa. Kamu mengkhianati saya, aku juga bisa. Kamu melakukan ini itu kepada saya juga bisa. Kenapa? Karena ruhnya sudah mati. Ruhnya ini tidak hidup. Dia sama kayak anak kecil, tidak bertumbuh secara rohaniahnya, tapi badannya bertumbuh, tambah tua, tambah gede, tambah berumur, tapi tidak diiringi dengan perjalanan dewasanya roh orang tersebut. Itulah yang terjadi ketika seseorang itu tidak memperhatikan asupan roh mereka. Datangnya syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya Nabi, perkara-perkara yang didatangkan atau diberikan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi perkara-perkara yang kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sesungguhnya adalah kalau diibaratkan kayak makanan-makanannya ruh yang Allah Ta'ala berikan. Kita dikasih tahu lewat lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belajar fikih, belajar tauhid, belajar tasawuf, belajar akhlak, belajar ini ayat-ayat tafsir dan lain sebagainya. Gunanya untuk apa? Untuk mendewasakan ruh kita,
untuk memperindah roh kita, untuk menyehatkan roh kita. Okay. Jadi kalau misalkan mereka-mereka yang enggak pernah hatinya enggak pernah kemasukan ilmu-ilmunya Allah Ta'ala, wes pokoke urip-urip aja. Wayahe mangan-mangan, wayahe dolan-dolan, wayahe ngamuk-ngamuk, wayahe ngalih. Nggih. Gitu tok hidupnya enggak ada maknanya, Bu. Nggih. Hidupnya orang-orang yang seperti itu enggak ada maknanya, tidak ada maknanya sama sekali. Nggih. Enggak ada maknanya sama sekali, cuma terombang-ambing sing didelok, oh sekarang yang lagi tren baju model ini beli. Oh sekarang yang lagi tren makanan ini beli. Ya yang sekarang lagi ngetren gaya hidup rumahnya ditoto modelnya kayak gini ikut, gitu. Cuma ngikuti apa perkembangannya zaman seperti itu. Padahal zaman ini selalu dan selalu berubah, gitu. Mati tidak bawa apa-apa karena rohnya sudah mati sejak lama sebelum jasadnya itu mati. Gih, rohnya sudah mati duluan sebelum jasadnya ini mati. Makanya para ulama itu mengatakan, nyebut di dalam satu syair itu dikatakan, berapa banyak kam, berapa banyak dari orang-orang yang jasadnya ada di dalam kuburan tapi rohnya hidup abadi, dan berapa banyak orang-orang yang masih jalan di atas muka bumi ini tapi rohnya sudah dalam keadaan mati. Gih, ulama-ulama kita, wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, gih, rohnya, jasadnya sudah di kuburan semuanya. Gih, jangan kalau pengen tahu di sana ada kuburannya Sunan Ampel, di sana ada kuburannya Sunan Bonang, di sana ada kuburannya Sunan ini, ulama ini, kiai ini, gih, mereka sudah di kuburan, gih, tapi kuburannya enggak berhenti orang datang untuk ziarah, gih, sebab mereka dikubur di situ orang baca yasin di tempat itu, orang baca tahlil di tempat itu, orang ingat sejarah hidupnya mereka, dipakai untuk jadi teladan kehidupan mereka, dipakai diikuti sama orang banyak sekali, padahal jasadnya sudah ada di dalam kubur. Gih, berapa banyak orang yang jasadnya sudah masuk ke kuburan tapi rohnya mereka hidup abadi selama-lamanya. Gih, selama-lamanya diabadikan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berapa banyak orang-orang yang kakinya masih jalan melangkah di atas muka bumi ini tapi hidupnya mereka mati, hidupnya mereka enggak bikin orang sekitarnya senang, matinya mereka juga enggak bikin orang itu sedih, gih. Bahkan mungkin matinya malah diharap-harapkan sama orang banyak. Alhamdulillah mati mungkin. Gih. Tukang korupsi itu loh mati, alhamdulillah, gih. Maling itu loh mati, alhamdulillah, gih. Tukang apa namanya, tukang palak di sana itu loh mati, alhamdulillah, alhamdulillah malah orang, gih. Alhamdulillah orang dengar kabar kematiannya dia bukannya nangis, bukannya sedih, malah alhamdulillah. Gih. Ini orang-orang ini sebenarnya roh mereka sudah lama mati, baru jasadnya itu nyusul mati. Kenapa? Karena rezeki badannya masih tersisa. Rezeki jatah makan, jatah minum, jatah nafasnya belum waktunya habis, sehingga dihabiskan dulu sama Allah Ta'ala, baru setelah itu jasadnya nyusul mati, tapi rohnya mereka sudah duluan mati. Na'udzubillah min dzalik. Datangnya ilmu-ilmunya Nabi Muhammad ini bikin roh kita tambah sehat, bikin roh kita tambah nikmat, bikin roh kita tambah ngerti tujuannya mau kemana. Saya ini dihidupkan sama Allah Ta'ala, roh saya ini dititipkan ke dalam jasad saya ini ngapain sih? Buat apa ya Allah? Untuk mendekat kepada Allah, untuk mendekat kepada Rasulullah, biar dapat jatah dari cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti di akhirat Allah Ta'ala bangga sama roh-roh mereka, dan Nabi Muhammad juga bangga kepada mereka. Karena yang bikin Nabi Muhammad bangga itu cuma itu, Bu. Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Katanya Nabi, tanagahu, tanasaru, mereka-mereka, para jomblowan dan jomblowati, nggih, wonten apa mboten mriki?
jombloan dan jomblowati. Nggih. Laki-laki lajang sama perempuan lajang yang sudah masuk usia nikahnya dandan rapi. Nggih. Kenapa? Tanah kahu, tanah selu, biar kalian tambah banyak. Nggih. Biar kalian tambah banyak, katanya Nabi, fa inni mubalin bikumul umam yaumal qiyamah. Karena yang bikin saya bangga adalah banyaknya umatnya saya, yeah. Banyaknya umat yang menjadi, yang ada di belakangnya Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka bisa dengan bangga dipimpin oleh nabinya, berbondong-bondong berjalan bersama-sama menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bikin Nabi Muhammad bangga itu cuma roh, bu. Roh yang bagaimana? Roh yang bersinar. Roh yang dapat titipan rahmatnya Allah, dapat titipan cahayanya Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka pantas untuk dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Nggih, awake dhewe nyapa to kok majelisan terus? Nggih, ben seneng majelisan, ndak tau prai. Nggih, praine mek Ramadan. Nggih. Piye no bener? Di selain majelis ini jenengan juga ikut majelis-majelis di mana-mana. Di kampung saya yo ada yasinan kok Ustazah, ada tahlilan, enek tibaan, enek perjanjian, ada baca maulid azab, ada baca maulid ini dan lain sebagainya. Nggih, kenapa sih kok saya harus seperti itu? Ya memang seperti itu adanya. Itu hal-hal yang ngisi kehidupan kita, yang bikin kita ini jadi hamba-hamba yang selalu dan selalu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena berarti menunjukkan kalau kita itu enggak ada punya keinginan untuk memutuskan hal tersebut. Orang kalau istiqomah melakukan sesuatu, kalau dipikir-pikir pun, nggih, ada orang nggih yang dikasih usia sama Allah Ta'ala sampai 70 tahun, sampai 80 tahun, bahkan sampai umur 90 tahun, mereka meninggal dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, sama Allah Ta'ala diselamatkan, dimasukkan ke dalam syurga. Tapi selain itu, selain orang yang dikasih umur sampai 90, ada juga mereka-mereka yang dikasih umur 15, dikasih umur 20, dikasih umur 21, bahkan mungkin 10, 11, nggih, mati dalam keadaan Islam, masuk juga ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pakai hitung-hitungannya manusia, nggih, sing umur 20, sholatnya berarti mungkin cuma 15 tahunan dia. Mungkin dari umur 6 tahun, 7 tahun, habis itu mereka sholat cuma 15 tahun, masuk ke dalam surga. Sedangkan yang ini harus sampai umur 90 tahun. Kalau baliknya umur 10 tahun, berarti 80 tahun mereka melaksanakan sholat. Nggih. Kenapa kok yang ini dimasukkan ke dalam surga, yang ini juga dimasukkan ke dalam surga? Yang mati muda masuk surga, yang mati tua juga masuk ke dalam surga. Nggih. Kenapa? Istilahnya apa? Adil ini Allah Ta'ala. Yang ini dimasukkan surga, yang ini juga dimasukkan ke dalam surga. Kenapa kok bisa disamakan untuk selamat dua-duanya itu? Kenapa? Karena hatinya sama. Nggih. Hatinya sama. Yang mati umur 15-16 ini tadi, mati bawa iman. Mereka kalau ditanya, kamu misalkan dikasih umur 90 tahun, panggah sholat atau enggak? Nggih. Kamu panggah puasa Ramadan apa enggak? Iya. Kamu tetap melakukan kebaikan-kebaikan apa enggak? Iya. Hatinya sama dengan yang ibadah selama 90 tahun. Nggih, hati yang sama ini tadi yang bikin mereka ini sama-sama diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seperti yang pernah saya ceritakan, di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki nggih, namanya Usairin nggih. Nama sahabat itu adalah Usairin. Beliau terkenal dengan julukan huwa rajulun dakhalal jannah wa lam yusalli lillahi raka'ah. Beliau adalah orang yang meninggal, nggih, orang yang meninggal masuk ke dalam surga dengan pengakuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal belum pernah sholat bareng satu rakaat pun, nggih. Satu rakaatnya enggak pernah sholat. Karena apa? Dikatakan Usairim ini dulu sahabatan dengan sahabatnya Nabi yang bernama Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad, seorang Ansar, nggih, seorang penduduk Madinah. Setelah itu dikatakan waktu
Islam. Waktu Nabi Muhammad SAW hijrah ke negeri Madinah, Usairin ini lagi kerja di luar negeri. Nggih, jadi istilahnya kerja dadi TKW ngoten. Nggih, kerja di luar negeri selama bertahun-tahun ndak pulang-pulang. Nggih, ndak pulang-pulang. Pulang-pulang bawa harta banyak. Nggih, pulang-pulang itu bawa harta banyak. Ketika pulang nyampe ke negeri Madinah heran. Iki wong lanang ini endi kabeh? Sepi Madinah. Nggih, dilihat itu Madinah dalam keadaan sepi. Pergi dia ke rumah sahabatnya, ke rumahnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad. Ditodoki ternyata di dalam rumah cuma ada perempuan-perempuan aja. Ditanya kemana sahabatku Sa'ad, di mana? Oh, huwa fi Uhud. Oh, dia lagi berada di Uhud. Ngapain dia di Uhud? Lagi perang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan-jalan akhirnya di Uhud, sahabatku enggak ketemu. Akhirnya keliling-keliling, nyampe ngelihat pasarnya Madinah, ngelihat bangunan masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pasar katanya dia, pasar yang dulu saya kenal tempatnya orang sumpah serapah, tempatnya orang teriak-teriak satu sama lain, tempatnya orang rebutan pembeli. Nggih, tahu-tahu jadi pasar yang sepi sekali. Nggih, setiap kali dilewati ada orang, nggih, ada orang yang duduk di situ sama nunggu tokone karo maca Quran. Nggih, sambil melantunkan firman-firman Allah taala, didengar enak, didengar nyaman sama dia. Habis itu ke masjid, kelihatan ada orang sholat dan lain sebagainya, hatinya langsung terketuk untuk masuk ke dalam agama Islam, akhirnya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Begitu selesai syahadat langsung berdiri. Ditanya sama imam masjidnya, kamu mau kemana? Nggih, ila Uhud. Saya mau berangkat ke Uhud. Pulang dia ngambil perbekalannya, diambil, dibawa semua hartanya, dibawa semua peralatannya, langsung dipacu kudanya banter banget sampai ke Uhud. Ternyata di Uhud Rasulullah sedang perang. Nggih, sudah perang, istilahnya sudah dalam keadaan bertempur seperti itu, dia langsung masuk pakai baju besinya, langsung masuk ke dalam pasukannya umat muslim. Ditanya sama orang-orang yang ada di sekitarnya, man anta, siapa kamu? Am muslimun am hamiyah, kamu ini orang muslim apa orang kafir yang yang dukung pasukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya katanya dia, bal itma'an naqal bibil Islam. Enggak, saya sudah masuk Islam. Saya sudah syahadat di masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perang mati, nggih. Jadi istilahnya kena luka banyak sampai akhirnya mati. Dalam keadaan sekarat, nggih. Rohnya sudah dikerongkongan. Istilahnya dalam keadaan rohnya itu dicabut sama Allah Subhanahu wa taala, dia itu mengatakan sama orang yang ada di sebelahnya, nggih, orang yang ditemui sama dia, dipegang tangannya sambil mengatakan baligh salami ila Muhammad. Nggih. Jadi belum pernah ketemu sama Nabi, enggak pernah bertatap muka sama Nabi, itu enggak pernah. Baligh salami ila Muhammad, sampaikan salamku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepadanya malilahu yaf'al masya. Hartaku semuanya tak berikan kepada Muhammad, terserah mau diapain. Rumahku, kebunku, harta yang sekarang ini tak bawa, berikan semuanya kepada Nabi Muhammad untuk modal perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu mati. Disampaikan salamnya kepada Nabi Muhammad, kata ditanya, ya Rasul, aina huwa? Di mana tempatnya dia wahai Rasul? Usairin ini tempatnya di mana wahai Rasul? Katanya Nabi, fa innahu fil jannah. Dia masuk surga. Padahal durung tahu salat. Wudu belum pernah, salat belum pernah. Nggih, yang dia punya apa kok sampai bikin dia selamat itu apa? Karena punya hati yang ikhlas di dalam perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmune sik siji, Bu. Ilmu apa? Ilmu ikhlas. Nggih, ilmu ikhlas, berislam karena Allah. Nggih, berislam karena Allah, berjuang karena Allah, berjihad karena Allah, berinfak karena Allah, hidup matinya meskipun durasi Islamnya itu amat
sangat pendek sekali, okay, tapi dia sudah punya yang namanya ilmu ikhlas sehingga bikin orang ini tadi selamat di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Nggih, muga-muga dhewe yo iso sinau ikhlas, nggih. Ikhlas ngopeni anak-anak, ikhlas bakti sama suami, ikhlas di dalam berumah tangga, ikhlas di dalam menjalani kehidupan apapun takdir yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita yakini bahwasanya itu adalah garis Tuhan, itu adalah takdirnya Allah Ta'ala yang akan bikin kita itu naik derajat, ya, naik derajat setinggi-tingginya ketika kita menjalaninya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, dan akan menjatuhkan kita sehina-hinanya ketika kita kufur atas setiap nikmat-nikmat tersebut, ya, atas semua nikmat-nikmat tersebut. Kita lanjutkan pembahasan kita, ya, masih di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain wa qala shalawatullahi wasalamu alaihi. Ya, kita masih di dalam bab yang membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar, ya, ngajak orang melakukan kebaikan atau mencegah sebuah kemungkaran. Nggih, amar ma'ruf ajak-ajak orang berbuat baik, nggih, ngejak ajak-ajak. Biasanya orang bagian ajak-ajak i ndak disenengi. Biasanya orang bagian ajak-ajak kebaikan itu dianggap lek sok baik, sok suci, sok ini, sok itu dan lain sebagainya. Maka itu, nggih, perjuangan ini adalah perjuangan yang paling berat, nggih, yang paling berat, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk menjadi hamba yang berdiri di atas perkara tersebut. Dihina orang, dilecehkan orang, ditendang, dicekik, dirampas, diboikot usahanya dan lain sebagainya, semuanya dilakoni sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi tegaknya satu amalan. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak-ajak orang selamat dan mencegah mereka agar tidak sampai masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengutip salah satu hadisnya Nabi yang mengatakan wallazi nafsi biadi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikannallahu ay yab'atsa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yastajibalakum. Katanya beliau demi, nggih, jadi beliau mengawali hadisnya itu dengan sumpah, demi zat yang jiwaku itu ada di dalam genggamannya. La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Jadilah selalu kalian ini hamba-hamba yang ajak-ajak di dalam melakukan kebaikan dan sama-sama mencegah dari perkara-perkara yang buruk. Jadi sama Nabi sahabat ini dikasih wasiat istilahnya. Wasiat, dimanapun kamu berada, dimanapun kamu tinggal, selalulah jadi hamba-hamba yang kalau baik tidak baik sendirian, tapi baik bareng-bareng. Yang kalau dapat pahala, enggak pengen dapat pahala sendirian, tapi bareng-bareng dapat pahala. Yang kalau punya ilmu, enggak punya ilmu sendirian, tapi ajak-ajak orang untuk bisa berilmu. Itu yang namanya amar ma'ruf. Gih, ajak-ajak kebaikan. Gih, ajak-ajak kebaikan. Masih siji usaha, iya, walaupun satu orang, nggih, walaupun jenengan cuma bisa ngajak satu orang, cuma bisa ngajak dua orang, bahkan mungkin saya sudah ajak-ajak sampai lambeku dumble mangganda enesik gelem teko, nggih, gimana? Berdirilah sendiri di dalam kebaikan itu, ajak seluruh anggota tubuhmu untuk jadi hamba yang baik, nggih. Gitu, kalau misalkan mak mentok enggak bisa dijaih, nggih, diajak pertama diajak pakai badan, nggih, pakai badan itu gimana? Ya kalau misalkan kita punya kekuasaan, kita kerahkan orang untuk sama-sama melakukan kebaikan. Saya kalau jadi bupati, Bu, nggih, rutinane dudu wayangan tapi selawatan. Rutinannya bukan dangdutan tapi selawatan. Rutinannya kalau bukan tayu panggil
tayupan yang joget-joget, ada perempuan di sawer-sawer seperti itu, enggak seperti itu, tapi takjak dibaan, takjak manakipan, takjak napa. Rutinannya orang NU niku lho, Bu. Nggih, rutinan yang enggak mungkin salah, nggih. Yang enggak mungkin salah, yang enggak mungkin melenceng, yang enggak mungkin enggak benar itu enggak mungkin. Enggak diajari kalau yang pengen yang seru-seru gimana? Yang pengen seru-seru ya bikin drama. Drama-drama apa anak-anak muda dikerahkan. Ayo pelajari sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tampilkan di setiap media-media yang kita bisa punya. Nggih, punyanya media sosial ditampilkan di media sosial, punyanya TV dimasukkan ke dalam TV, punyanya apa namanya radio dimasukkan ke dalam radio. Apa piye carane? Nggih, biar orang ini sama-sama bareng-bareng untuk melakukan kebaikan. Itu namanya amar ma'ruf. Nggih, ketimbang melakukan keburukan atau ketimbang melakukan perkara yang ndak ada faedahnya, ketimbang dikasih hal-hal yang bisa bawa mereka menuju menjadi hamba-hamba yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan enggak semua orang ini orang Islam. Nggih, kalau saya jadi bupati, kalau saya jadi pemimpin negara, kan enggak semua orang orang Islam. Orang Kristen juga harus dihargai, orang Hindu juga harus dihargai. Ya sudah, cara menghargainya gimana? Ramaikan mereka untuk meramaikan acara-acara keagamaannya sendiri-sendiri. Wong muslim mulutan, mulutan naik, ndak usah melok Natalan. Wong orang-orang Kristen juga ndak pernah ikut kita maulidan, ngapain kita ikut mereka Natalan? Nggih, orang Islam dengan agenda-agenda keislamannya diramaikan agenda-agenda tersebut, jangan sampai malah ikut dengan perkara-perkara yang dilakukan sama orang-orang non-muslim, nggih, yang isinya semuanya syarat dengan keburukan, syarat dengan kemaksiatan. Saya kemarin enggak sengaja nonton TV, nggih. Di situ ada konser, nggih. Jadi konser dangdut kan ramai, yang datang itu mungkin 10 ribu atau 20 ribuan orang. Saya lihat ketika syutingane niku munyer-munyer di tempatnya penonton, nggih. Mayoritas perempuannya niku jilbaban, Bu. Mayoritas jilbaban, ngadeg, jingkrak-jingkrak, joget-joget, laki perempuan senggol-senggolan di satu tempat yang gelap gulita. Nggih, sing padang mek panggunge tok, bagian belakang itu mesti digelapin. Nggih, niku anake sinten? Anake sapa? Ndak neo ibuke kalau ngelihat itu seneng apa ndak? Nggih. Mbah-mbahe seneng apa ndak? Nggih. Saya waktu ketika kalau ngomentari ada orang-orang bikin acara-acara kemanten terus ada joget-jogetannya seperti itu. Nggih. Padahal orang-orang tua mereka, kakek-kakek mereka, ahli sholawat, ahli tibah, ahli maulid dan lain sebagainya, saya tanya mereka. Saya tanya jajal, lek bapakmu mok tekoi, seneng apa ndak kamu joget-joget kayak gitu? Bapaknya, kakeknya, neneknya yang sudah di kuburan itu loh, kira-kira nangis apa guyu ngelihat anaknya lempar-lemparan bunga joget-joget seperti ini, kira-kira nangis apa guyu? Nangis kah? Nangis. Tapi kenapa kok enggak dilakoni? Nggih. Kenapa kok tetap dilakukan? Kenapa? Ya ini tadi yang kurang dari kita. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mayoritas umat muslim lebih memilih aman karena merasa bukan tugas saya. Bukan kapasitas saya. Bukan kewajiban saya. Padahal katanya Nabi, la ta'murunna bil ma'ruf walatan haunna anil mungkar. Kalau ajak-ajak, jadilah kalian umat yang selalu ajak-ajak orang kebaikan dan mencegah dari setiap keburukan. Kalau enggak, ya katanya Nabi, aula yushikannallahu ayyub'atsa 'alaikum iqaban. Kalau kalian tetap jadi orang-orang yang memilih untuk diam, ngelihat keburukan diam, ngelihat perzinahan diam, ngelihat perkara-perkara seperti itu diam, nggih, katanya Nabi, la yushikanna ayyab'atallahu 'alaikum iqaban. Tinggal tunggu waktunya azabnya Allah taala datang kepada kalian. Tinggal tunggu waktunya kalian dihancurkan pakai gempa, dihancurkan pakai banjir, dihancurkan dengan angin topan, dihancurkan dengan azab-azab serta murka-murka
yang mampu dalam sekejap Allah Ta'ala tampakkan, tsumma tad'unahu fala yastajib lakum. Dan ketika kalian ditimpa musibah seperti itu, pasti yang keluar dari lisan kalian itu adalah doa, ya Allah, ya Allah. Gitu. Orang kalau kena musibah baru ingat Allah Ta'ala. Oh, males, hancur lebur. Oh, kebanjiran, hartanya semuanya habis, anaknya kenter, bojone kenter. Ya Allah. Gitu. Kalau sudah tsunami menerjang di mana-mana baru, ya Allah, katanya Nabi, fala yastajib lakum. Doanya orang-orang macam kalian tidak akan diijabahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalian yang bikin itu terjadi. Kalian yang undang itu terjadi. Kalian yang membuat hal itu dihalalkan atas negeri-negeri kalian, dihalalkan atas daerah-daerah kalian, dihalalkan atas tempat tinggal kalian. Ojo muni, ya Allah, kalau sudah kejadian yang semacam itu dan kamu bukan orang-orang yang berdiri di atas amar ma'ruf nahi mungkar. Nggih. Kalian enggak berdiri di atas amar ma'ruf nahi mungkar, azab itu memang sudah sepantasnya untuk nyampe kepada diri kalian. Na'udzubillahi min dzalik. Dan para umat-umat terdahulu itu dihancurkan sama Allah Ta'ala karena itu. Nggih. Umat-umat terdahulu, umat-umatnya nabi-nabi yang terdahulu itu diazab sama Allah Ta'ala karena amar ma'ruf nahi mungkar sudah enggak ada di dalam negeri-negeri tersebut. Makanya ketika Nabi Muhammad melihat Mekah, beliau dakwah 13 tahun di Mekah, mentok, enggak nambah orang yang Islam. Bahkan orang yang sudah Islam ini yang terjadi kepada mereka cuma dicaci maki, dihinakan, disiksa, diperlakukan enggak benar dan lain sebagainya, sama Allah Ta'ala diizinkan untuk pindah hijrah ke tempat yang lainnya. Okay. Hijrah ke tempat yang lebih baik. Mana itu? Madinah Al-Munawwarah. Disuruh pindah sama Nabi. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi mungkar sudah mencapai limitnya, sudah nyampe batasnya, dan mampu lagi untuk dilakukan di tempat tersebut. Okay. Jangan kalau tinggal di satu tempat, tonggone kabeh pelacur misalnya, tetangganya semuanya tempat-tempat maksiat, di mana-mana tempat maksiat, ya di mana-mana tempat-tempat maksiat. Gimana? Apa yang harus kita lakukan? Mau dakwah, tidak punya ilmu dakwah, tidak punya wewenang dakwah, tidak didengar dan lain sebagainya, pindah bu, ya, pindah dari tempat itu. Selamatkan agamanya jenengan, selamatkan agamanya kita, selamatkan akidahnya kita, selamatkan keluarga kita. Okay. Karena tempat-tempat yang semacam itu azabnya Allah Ta'ala sangat rentan sekali untuk datang, untuk nyampe, untuk menghancurkan negeri tersebut. Pindah aja. Okay. Lewis tidak iso, tidak mampu, pindah. Okay. Pindah ke tempat yang lebih aman, yang lebih lingkungannya itu lebih baik. Okay. Lingkungannya itu lebih baik. Tsumma tad'unahu fala yastajib lakum. Wa qala alaihi salatu wassalam. Setelah itu juga beliau juga mengutip hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, laisa minna man lam yarham saghiruna wa yuqir kabiruna wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Katanya Nabi, bukan golongan saya orang-orang yang enggak hormat sama yang lebih tua dan enggak sayang sama yang lebih muda. Gitu. Bukan golongan saya mereka-mereka yang tidak punya sungkan-sungkan sama orang-orang yang lebih tua. Gen, nyeluk bapak katek jenenge. Gen, kalau di Indonesia masih jarang bu, di luar negeri biasa. Gen, bapak jenenge David, fit biasa. Gen, manggil ibunya pakai namanya, panggil bapaknya pakai namanya, panggil saudaranya, kakaknya yang paling tua sekalipun pakai namanya biasa. Gen, padahal ini termasuk adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya ini laisa minna, bukan golongan kami. Mereka-mereka yang tidak bisa hormat sama yang lebih tua. Gen, apapun posisinya, apapun jabatannya, orang yang lebih tua itu sumbernya berkah. Yeah, sumbernya berkah. Jenengan kalau mau tahu rasanya, yeah, keluarga yang bapak ibunya sudah sepuh tapi masih ada, yeah, lain keadaan rumah itu kalau bapak ibunya sudah tidak ada. Yeah, kalau ibunya ada, walaupun misalkan bukan dua
Nggih, bapak ibunya sudah tidak ada, ibunya sudah meninggal, bapaknya masih ada, anaknya 5 misalkan. Nggih, satu tinggal di sana, satu tinggal di sana, satu tinggal di sana agak jauh-jauh. Nggih, tapi rutin mesti enek-enek sing teko. Nggih toh, keadaan rumah ini napa istilahnya hormat atau sirnya barokahnya orang tua ini sama anak-anaknya masih ada ikatan antara anak-anak ini karena bapaknya masih ada. Nggih. Tapi lek bapake ndak ada, ibunya ndak ada. Nggih. Ini saudara 5 ini tadi siapa lagi jauh-jauhan? Nggih. WA-an seminggu sekali mungkin ndak. Nggih. Ketemuan aja nggih, lebaran bisa ketemuan, bisa ngumpul aja itu sudah luar biasa bagusnya. Kenapa? Ndak ada ikatannya. Nggih. Ndak ada barokah yang ada di tempat tersebut. Makanya yang masih punya orang tua, yang masih dikasih barokah jimat-jimat berupa orang-orang sepuh, karena ini penangkalnya Allah Ta'ala itu nih. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala itu seringkali gregeten sama satu negeri, satu daerah. Mau nimpakan azab ke tempat tersebut, tapi ternyata ketika dilihat daerah itu, oh seenek mbah-mbah sing gaene salat malam masih ada. Ada nenek-nenek, kakek-kakek yang bungkuk-bungkuk salat 5 waktu masih ada. Dan situ ditahan adabnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu juga yang dilihat sama Allah Ta'ala, anak-anak kecil, bayi-bayi yang masih nyusu sama ibunya. Allah Ta'ala enggak tega, ki bayi ndak duwe dosa, ndak duwe salah. Nggih, masa karena maksiatnya orang-orang muda, maksiatnya mayoritas orang, dia juga harus kena adab situ. Nggih. Dan yang ketiga, hewan-hewan ternak. Nggih. Hewan-hewan ternak yang masih nyari makan sendiri, nah itu juga bikin murkanya Allah Ta'ala itu reda dari tempat tersebut. Laisa minna man lam yarham shaghiruna wa yuqil kabiruna. Katanya Nabi, bukan golongan kami yang enggak sayang sama anak kecil dan enggak bisa hormat sama orang yang lebih tua. Wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Dan juga bukan golongannya kami mereka-mereka yang enggak mau amar ma'ruf nahi munkar. Nggih, bukan golongannya kami. Kalau sudah bukan golongannya Nabi Muhammad, golongannya sinten kira-kira? Nggih. Kalau bukan golongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi golongannya siapa? Pastinya nggih, pastinya golongannya setan. Nggih. Kalau bukan golongannya Nabi, berarti ya golongannya setan. Wa lam annal amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar fardhu kifayah. Idza qama bihil ba'd saqadal haraj 'anil baqin wa qadassa bil qa'imin nabi. Wa idza lam yaqum bihi ahad ammal haraj kafatal 'alamin bihil qadirin 'ala izalati. Dikatakan dan ketahuilah bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar ini hukumnya fardu kifayah. Nggih. Fardu kifayah itu apa? Kalau di satu daerah sudah ada beberapa orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dosanya orang sak kampung ditangguhkan. Nggih, ditangguhkan. Karena sudah ada orang-orang yang sama hukumnya kayak sholat jamaahan. Nggih, sak kampung ada masjid. Nggih, ada masjid di tempat tersebut. Ada orang-orang segelintir orang, 2 orang, 3 orang, 5 orang sholat rutin sholat jamaah di tempat tersebut. Maka gimana ini? Orang yang sholat jamaah ini nggih menggugurkan kewajiban bagi orang sak kampung. Nggih. Jadi ndak situ dapat dosa. Kenapa? Karena sudah ada sebagian orang yang melakukannya. Tapi kalau sampai enek masjid, potong blong imam itu azan dewe, komat dewe, sholat dewe, gak ada makmumnya jelas, gak ada makmumnya sama sekali. Gimana ini hukumnya? Sekampung dosa, sekampung kena dosanya. Kenapa? Karena menjadi istilahnya karena bikin tempat itu tadi tidak dilaksanakan sholat jamaah sama sekali. Nah, amar ma'ruf nahi munkar ini hukumnya juga seperti itu. Hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Kalau ada sebagian orang yang melakukannya, gugur kewajiban bagi yang lainnya. Tapi kalau semuanya diem, gitu, semuanya diem aja, yo ndak mau, gitu, ada kemaksiatan juga dibiarkan, sak kampung kena dosanya, semuanya ikut kena dosanya.
Sakalana kada cahil ba. Waqta sattawa bil qaimin nggih, tapi yang jelas nggih, itu masalah dosanya. Nggih, masalah dosanya. Kalau sudah ada sebagian ndak kena dosa, nggih. Kalau sampai semuanya ndak melakukan dosa kabeh. Tapi nggih, waqta sattawa bil qaimin. Yang dapat pahala ya mereka-mereka yang tandang nggih. Mereka-mereka nggih yang melakukan dari fardu kifayah itu tadi. Lek salat jamaah yang dapat pahala salat jamaah siapa? Ya saya salat jamaah. Boten, gih. Seperti itu juga amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kalau masalah pahalanya yang dapat cuma orang-orang yang bertindak atau melakukan atau mendukung atau dongang nih, gih. Kita itu kan tahapannya nih bu. Kalau nggak bisa gerak pakai gerakan, pakai lisan. Lisan nggak bisa pakai hati. Hati ini caranya gimana? Dongang nih, gih. Ya Allah neng arep motoku misalkan di depan mata saya ada orang mendem. Gih, ada orang mabuk, pakai tindakan nggak bisa karena saya perempuan. Gih, pakai lisan juga nggak didengar sama orang-orang ini karena mereka banyak. Gih, bisa warung orang 10 misalkan mabuk bareng-bareng jangan mulai ngaji dewean. Arpe omong malah nanti mungkin dipukul atau kenapa? Gih, nggak bisa pakai lisan, nggak bisa pakai tangan, pakai tindakan juga nggak bisa. Berarti gimana? Pakai hati di tengahnya. Ya Allah, Allahumma hdihim. Ya Allah, kasih hidayah sama mereka, angkat derajatnya mereka, ampuni dosanya mereka, bersihkan keadaannya mereka, hilangkan orang-orang macam itu dari kampung saya. Jangan sampai anak cucu saya ketularan tabiatnya mereka. Ngoten. Tunggu, ditungak nih. Itu pakai hati. Itu adalah dakwah pakai hati. Waktu sotaw bil qaimi nabi wa idza lam yakum bihi ahad amal haraj kafatal alamin. Kalau enggak ada orang yang bertindak atas hal tersebut semuanya kena dosanya al qadirina ala izalati. Jadi yang kena dosa itu siapa? Mereka-mereka yang mampu untuk menghilangkan keburukan tersebut tapi memilih untuk diam. Mereka-mereka yang mampu untuk ajak-ajak di dalam kebaikan tapi memilih untuk diam. Nggih, ustaz yang punya ilmu tapi tidak mau ngajar itu kena dosa nih. Nggih, orang kaya yang memilih untuk tidak mau nyedekahkan untuk bantu dakwah yang ada di sekitarnya itu yang kena dosanya. Nggih, orang-orang sekitar yang nggak mau untuk doakan agar kampungnya ini jadi kampung yang lebih baik ikut kena dosanya. Nggih, ikut kena dosanya. Jadi yang kena dosa adalah mereka-mereka yang mampu, nggih. Sebenarnya mampu entah pakai lisannya, entah pakai hartanya, entah pakai haliahnya, entah pakai apapun yang bisa dijadikan media dakwah tapi mereka memilih untuk diam, maka dia yang mendapatkan dosa paling banyak. Wal wajib 'alaika idza ra'aita min mayyatruk ma'rufan aw yaf'al munkaran an tu'arifahu bi kauni dzalika ma'rufan aw munkaran. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya.